أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Ayat 27 sampai 33 surah Maryam. Alhamdulillah, Siti Maryam bawa anaknya, anak kandungannya setelah dia lahir, bawa kepada kaum dia. Tak tahu nak kecek, nak wayak macam mana. Nak wayak orang ramai tu pakat cahaya, katanya ini adalah anak dia yang sebenar, yang dengan kudrah iradah Allah Ta'ala beri kepada dia. Sebab itulah dia menazar, tak sekecek dengan orang, nak katuk mulut. Kalau kecek, royak, orang tak percaya juga. Sebab itulah Allah cerita dalam ayat 27 ni, fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Kemudian baliklah ia kepada kaumnya dengan mendukung anaknya. Mereka pun menempeloknya dengan berkata. Walaupun kita dengar ada ayat ni kemarin, sekali lagi saya baca, orang ramai pakat likung dia, pakat mari nak kelumung dia. Wahai Maryam, orang ramai pakat kecek dengan dia. Wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu perkara yang besar salahnya. Maknanya mung adalah orang berzina. Bagaimana mung tak pernah setubuh dengan seorang, dengan mana-mana lelaki, tapi membawa anak kelik mari pada hari ini. Orang pakat tuduh kepada dia, oh rajin buat amal ibadat, lata-lata kelik mari pak bawa anak yang tidak berbapa. Orang apa kata kepada dia, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Kemarin saya rayak dah, siapa dia Harun? Bapakmu bukanlah seorang yang buruk akhlaknya. Ni kelik kepada bako Maryam. Nak ayat katanya, mung orang berjuru, pak mung, ibu mung pun orang berjuru. Bagaimana mung siapa bawa anak yang tidak berbapak? Gitulah. Dan ibumu pula bukanlah seorang perempuan jahat. Maka Maryam dengan sebab dia menazar, tak sekecek lah, nak duduk dia pada hari itu. Fa'asyarat ilaih, maka Maryam segera menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata dengan hairannya. Maryam tunjuk, anak duduk atas dukung, tunjuk, tunjuk. Ataupun duduk pondong sini, tunjuk sebabnya. Kalau kaca royak pun orang tak percaya.
Orang ramai tanya macam mana? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami boleh berkata-kata dengan seorang yang masih kanak-kanak dalam buayannya? Dalam buayan, maknanya bagaimana nak pergi kecek dengan budak kecil? Hak duduk atas dukung. So lagi maknanya, hak budak hak duduk dalam no. Nak kecek macam mana? Budak faham ke, reti ke? Allahu akbar. Tuhawi Nabi Isa alaihi salam hak duduk di atas dukung mak dia Maryam kecek. Qala inni abdullah. Inilah perkataan yang Allah beri mula-mula sekali kepada Nabi Isa boleh kecek, boleh royak. Dan orang ramai pun pakat heret belakang. Ia menjawab. Isa alaihi salam kecek masa dia budak-budak lagi. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Ia telah memberikan kepadaku kitab Injil. Masya Allah. Ini Nabi Isa rakyat. Sejak pada almost sehari dua hari. Sehari. Masya Allah. Rakyat kepada orang ramai. Dan ia telah menjadikan ku daku seorang Nabi. Akan belakang ni. Akan masa depan. Maknanya. Walaupun kecek. Atani al-kitab. Atani itu maknanya diberi, sudah beri kepada aku kitab. Tapi bukan arti masa tu beri kitab Injil kepada Nabi, kepada Nabi Isa. Akan, maknanya masa depan. Aku ni adalah hamba Allah. Allah akan beri kitab Injil kepada aku dan akan latih aku seorang Nabi. Ha, ni tengok tiga perkara dah. Waja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan ia menjadikan daku seorang yang berkat di mana sahaja aku berada. Masya Allah. Ning plek palat yang Allah Ta'ala sendiri wahyu kepada Nabi Isa pada waktu tu. Bukan wahyu dalam arti katanya supaya dengan orang tua terima wahyu di waktu dia terima jadi rasul dah. Tapi masa budak lagi Allah wi kepada Nabi Isa boleh wayak katanya di mana sahaja dia duduk di situlah akan adanya barakah. Masya-Allah. Wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Dan diperintahkan daku mengerjakan sembahyang dan memberi zakat selagi aku hidup. Tengok dua banyak-banyak perkara yang Nabi Isa sebut. Lagi wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Serta diperintahkan daku taat dan berbuat baik kepada ibuku. Supaya dengan ayat belum pada ni iaitu nya Nabi Yahya rakyat. Wa barran biwalidayhi yang Allah Ta'ala rakyat kisah ha Nabi Yahya dia baik taat patuh kepada dua ibu bapa dia. Tapi hak ni Nabi Isa sendiri kecek wa barran biwalidati. Allah perintah supaya aku baik dengan ibuku. Sebab nak ayat katanya bapa tak ada bapa. Baik, buat baik kepada mak pak. Kalau manusia biasa. Tapi hak ni, buat baik kepada ibu. Sebab itulah, bila kita ambil daripada ayat ni, jangan sama sekali kita diraka kepada dua ibu bapa. Sama ada ibu, bapa masih hidup, ataupun sudah pun mati. Ataupun mana-mana sore sudah pun mati, jangan sama sekali diraka kepada ibu bapa. Siapa yang diraka, cepat-cepat kena pergi minta maaf. Siapa yang biasa diraka, mak pak dia sudah pun mati dah. Kena banyak istighfar. Ingat,
jasa ibu bapa yang pernah buat kepada kita, pera kita, didik kita, hatta kita mengaji, gotu, goni, gotu, goni, walaupun setengah-setengah anak tak kena perangai mak pak, tapi dia kena taat, kena patuh, kena doa sama kepada dua ibu bapa. Ni masuk di dalam ayat 12 ni, ayat 32 ni, iaitunya serta diperintahkan daku taat dan berbuat baik kepada ibuku, dan tidak ia menjadikan daku seorang yang sombong, takabur atau durhaka. Tuhan tak boleh jadi aku ni sebagai seorang deraka kepada ibuku. Masya Allah. Nabi Isa pun sebut lagi, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Dan segala keselamatan serta kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku diperanakkan. Maknanya hari lahir aku, wankan aku tu adalah hari yang selamat sejahtera. Sudah pun ditakdirkan oleh Allah Ta'ala seorang manusia yang tidak berbapak, tubik daripada perut mak dia. Lepas tu ayat lagi, dan pada hari aku mati. Bila Nabi Isa akan mati? Satu hari nanti, di masa dunia dekat-dekat nak akhir tempoh sebelum hari kiamat. Sebab Nabi Isa alaihi salam dia akan turun ke dunia ni semula. Sekarang ni Allah Ta'ala masih lagi duk jaga dia, pelihara dia di suatu tempat di langit. Sejak daripada dia berumur 33 dulu. Cuba kita pergi lop tengok. Learning P 2021. Pergi lop dengan 33. Ha tu dah. Masa Nabi Isa AS diangkat naik ke langit. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah angkatnya Nabi Isa naik ke sana. Duk tidur, kita tak ada kena tanya katanya pas tu oksigen lagu mana duk tidur atas gapo. Hak ni kerja Allah Ta'ala. Duk di atas langit sana, lepas tu akan turun pada suatu masa sikit lagi ketika keadaan dunia penuh dengan fitnah, keadaan yang haru-hara, duduk tak tahu gapo dah dunia. Ketika itulah Nabi Isa akan turun menegakkan keadilan, akan royak benda hak sebenar, terutamanya kepada golongan-golongan orang-orang Kristian yang duk percaya katanya mai kangkin duk tereng Nabi Isa, duk pehe katanya duk paku Nabi Isa boleh taibab pok-pok-pok dia ni. Nabi Isa apabila turun siang cing tua cing marilah ke dunia. Lepas tu akan menegakkan keadilan. Nabi Isa duk alih orang Islam pem-tem 100%. Sebab dia adalah seorang Rasul, seorang Nabi. Tapi bukan Nabi yang terakhir selepas daripada Nabi Muhammad. Hak ni kena kita kena faham molek. Jangan duk faham katanya, oh kalau begitu Nabi Muhammad hak suk dah, hak suk tai dah. Kenapa turun Nabi Isa lagi? Nabi Isa turun tu naik tanah satu umat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan turun di atas di, naik tanah seorang nabi selepas daripada Nabi Muhammad. Tapi tamnai dia seorang nabi tu dia jadi nabi situlah. Bukan katanya dia turun pak ah tamnai nabi habis dah. Tak bukan. Dia seorang nabi tapi dia bukan nabi selepas daripada Nabi Muhammad. Tamneng-tamneng dem. Kecak gambar gitulah. Tamneng-tamneng dem tapi turun dengan Allah Ta'ala takdir nak menegak kebaikan. Lepas tu lama mana Nabi Isa duduk di atas muka dunia ni? Beberapa tahun Nabi raya. Setelah turun itulah amin damai Masya Allah di atas muka dunia. Hak ni plek relat pula yang akan berlaku. Plek pada waktu tu
orang yang tidak ada permusuhan, tidak ada baloh, tak ada benar-benar hak pasal kelahi, terutamanya di kalangan orang-orang Islam, insya-Allah akan aman, damai, molek, sejahtera. Lepas tu Nabi Isa pun ia akan mati pada suatu hari. Nabi royak di dalam hadis katanya dia akan beristeri. Sebab Nabi Isa diangkat naik ke langit, dia tak ada bini lagi. Tak ada berumah lagi. Lepas tu dia akan berumah tangga. Siapa? Allah Ta'ala tanda siap dah nak jadi isteri Nabi Isa AS. Lepas pada tu dia pun mati sebagai seorang manusia yang kena mati. Itulah Tuhan royak di dalam ayat ni. Wa yawma amut. Salam sejahtera. Hari aku dilahir dan hari aku lahir dan hari aku mati. Lepas tu wa yauma ub'atsu hayya, dan serta pada hari aku dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Alhamdulillah. Ni suara yang Nabi Isa kecek. Orang yang duduk keliling wa pada waktu tu pakak boleh dengar belaka. Suara yang jelas seorang budak yang masih lagi duduk di atas dukung kecek. Lepas tu kalau kita kira pasang budak yang boleh kecek yang Nabi sebut di dalam hadis, ada beberapa orang seperti ini. Ini sebagai misal ni. Yang pertama Nabi Isa AS, yang kedua seorang budak yang apa, mak dia hidup zina dengan seorang pehera kambing. Yang orang tuduh seorang yang masih duk buat yang amal ibadat, duk buat duk semaya orang tino saat ni dia duduk main kat tepi pondok orang hop ju saat ni, datang-datang nampak tak berjaya weh. Lalu tu lah. Orang tino saat ni buat ke gelenya dia. Gi berzina dengan orang duduk perah kambing. Tapi gi tuduh katanya dia perut besar dengan orang yang duduk semaya. Orang pun pakat nak marah belaka. Apabila orang tino tu saat ni lahir anak. Orang pakat tuduh belaka. Tanya orang tino tu saat ni. Mu perut besar dengan siapa? Dia kata aku perut besar dengan orang yang duduk semaya banyak saat ni. Kalau begitu, mari nak tanya siapa hak sebenar pak budak ni. Lalu itulah alhamdulillah, orang hak rajin duduk tengah semaya banyak saat ni, mari tekan ibu tangan dia di pusat budak. Hei budak, siapa pak mu? Budak tu kecek. Royak katanya, bapak aku iaitu orang yang duduk perah kambing. Ha ni satu mukjizat yang Allah Ta'ala beri kepada budak boleh kecek waktu masa kecil-kecil. So lagi, ketika Raja Namrud zaman dahulu, iaitunya dia paksa orang-orang kena berkufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu siapa yang tak kufur, dia mak tolak masuk dalam api selalu. Setengah-setengah riwayat katanya dia dia bakar minyak untuk tolak orang masuk dalam minyak supaya nak goreng orang. Masya Allah, pada zaman dahulu paksa orang jangan berimeh kepada Allah. Tolak lalu dah. Apabila satu gu manusia iaitu ibu dengan anak hok kena paksa supaya berkufur dengan Allah, anak hok duduk di atas dukung mak dia, royak kepada mak dia, wahai ibu, terjunglah masuk di dalam kawah saat ni. Jangan berkufur sama sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kisah-kisah yang berlaku di dalam sejarah hubungi dengan budak yang boleh kecek waktu dia masih lagi kanak-kanak baru lahir tak berapa hari. Inilah nah lebih kurang apa yang saya baca kepada kita pada hari ini. Mudah-mudahan akan menjadi satu isi
Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala beri kepada kita, boleh kita memahami lagi apa yang menjadi suatu kisah yang Allah raya di dalam surah Maryam. Dan ada beberapa apa, ayat lagi selepas daripada ni hubungnya dengan Maryam dan Nabi Isa alaihi salam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.